Asian Cup yang ke-15 yang pakai Muhammad Riyadi dan juga bersama sang manajer basketball disaksikan. Iya, itu kakakku, iya, itu kakakku. Iya. Jangan ditinggal, kakakku. Ya, kita lihat jenderal lapangan dari Triple A Garnis yang pernah bermain di Persija Jakarta usia 16 bersama Herjun. Pemain gelandang bertipikal badak, sangat kuat memang, yang dipunyai oleh tim dari Triple A bersama dengan pemain-pemain peninggalan selection, merupakan pemain-pemain Liga 3 yang memasuki Liga 2. Ada pemain ambil tendangan untuk 12 pas pertama, kita nantikan. Peninggalan selection, kayak pesan abang adu penalti. Pencuci piring Herjun sepertinya. Pemain gelandang serba bisa memindahkan bola ke kiri ke kanan. Depan ke bawah ke atas Herjun. Kita lanjutkan Herjun. Wah, baik. Sempurna Herjun masuk. Menit 18 Nova sudah pakai Arianto, kalau disambung Nova Arianto. Nova ini kalau Nova, oh Nova cewek ya, ini cowok. Nova Arianto, Nova pemain depan dari Kedengar Selesen. Kita nantikan mitra belakang Nova. Terjadi, terbaca sepertinya Nova gagal. Penendang kedua dari Triple A, kita nantikan mitra penonton. Agar punggung 9 Yujin, kelahiran Jepang, Nagasaki Yujin. Wow, tertutup satu pemain menjaga gawang posisi sebelah kiri doang. Masuk. Tangerang, Persikota Tangerang, pernah ikut pon di Papua juga, Banten, pernah bermain di Liga 2 Serang, Dana, salah satu pemain dari Kota Tangerang yang pernah bawa tim usia 17 nasional di Persis Solo, Dana, pemain yang berada di sisi sayap kanan, Dana. Masuk, tidak bisa dijaga dengan baik oleh penjaga gawang Ega Sena. Perenang ketiga dari Triple A. Pemain di sisi sayap kanan, nomor 21, Tinggit. Kita nantikan, Tinggit. Wah, sempat terbaca, tetapi bola memang keras, masuk. Tinggit, pemain gelandang pengangkut baskom. Buang manis didapatkan satu pemain
Abdul, tetapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik memang di babak kedua bersama Raja. Raja, andaikan lebih tenang lagi Raja, memang mantan Persikap Depok. Kita lihat Abdul masih mencari angle terbaik, penempatan posisi dari sekelip bundar. Afin, kita rapikan Afin. Masuk sempurna ke sisi sebelah kanan pojok. Tidak bisa dijangkau dengan baik oleh penjaga gawang Ega Sena. Penendang ketiga, bau keempat. Kita nantikan mitra penonton, pemain yang bertubuh tidak kekar tetapi sangat lincah. Kita nantikan. Sama di sisi sebelah kanan. Baik sekali penempatan satu pemain dari Triple A. Nopri. Pemain Shalda selalu bertahan dengan baik. Shalda menempati posisi bertahan, defender yang sangat baik. Shalda, bukannya Alda, Shalda, ini apa Alda bu? Bukannya Alda, Shalda. Shalda, dua penendang tidak masuk, tiga penendang dari Triple A masuk. Dan saya ucapkan terima kasih buat abang-abangku semua yang sudah hadir hari ini. Dan jangan lupa esok datang kembali. Kemana pertandingan yang lebih seru lagi pastinya tenis akan ditantang Persipura dari Bulog Batu Derby Pondok Aren. Dan saya ucapkan kepada Bapak Dewan Muhammad Diadi, terima kasih sudah bergabung di season 15 di Tim Cup. Dan selamat untuk Triple A melaju ke babak 16 besar. Saya yang bertugas Andre Bagel dan Gudek Aikari Sebastian bersama rekan saya di Tasumudit. Gimana Tasumudit ya? Pasela Indonesia. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan.